Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel Easy Ngaji. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, pejam celik, kita dah melepasi 20 Ramadan dah. 20 Ramadan. Sedar tak sedar. Saya rasa juga untuk Ramadan tahun ini nampak lebih terisi sikit. Mungkin faktor kalau nak dibandingkan dengan tahun lepas ialah Ramadan lepas saya sendiri pun work from home, kerja di rumah. Jadi mungkin dari sudut pengisian tu dia tak rasa sangat. Jadi bila tibanya Ramadan pada tahun ini, alhamdulillah kita dengan adanya live sebegini, kemudian kelas-kelas Quran pun jalan macam biasa. Jadi masa itu yang saya maksudkan tadi, masa tu terisi, dan itulah sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ramadan akan pergi untuk tinggalkan kita dalam beberapa tempoh sahaja lagi. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, apa-apa pun kita cuba. Kita cuba untuk manfaatkan yang berbaki ini. Kalau tuan-tuan dan puan ingat apa yang saya pernah kongsikan sebelum ini dalam Journey with Ramadan. Okay, sorry, Journey with Quran. Pada hari Khamis hari itu, siapa ingat, saya ada beritahu tuan-tuan dan puan yang last, dalam kita nak istiqamah dengan sesuatu perkara ni, kita jangan buat benda yang over. Maksudnya benda yang kita ni tak mampu nak buat sebenarnya. Erti kata lain, apabila kita nak buat sesuatu perkara, khususnya ibadah lah, khususnya ibadah, kita nak istiqamah kepada sesuatu. Jadi kita jangan paksa kita untuk overload, untuk buat benda tu yang terlalu over sangat, sehingga sampai satu masa dia akan membebankan kita balik, dia akan menyusahkan kita semua. Sebab lain orang lain dia, ada macam askar, dia ada level-level pangkat dia. Kalau kita ni pangkat yang biasa-biasa, so kita relax dulu. Jangan kita samakan dengan para-para masyaikh, para-para alim ulama, yang mana dari sudut amalan mereka, Allahu Akbar, tak boleh bawa bincang orang kata. Hebat tak hebat lah, ya. Jadi ikut kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang itu melainkan apa yang terdaya olehnya. Jadi kita kena ingat untuk kita istiqamah dengan sesuatu perkara macam Quran ni. Kalau kata kita tak boleh nak attend kelas, kita istiqamah dulu untuk sharing tajwid. Ibaratnya begitu. Jangan kita push, ni nak join. Last-last nanti kita akan ketinggalan lah. Sebab tu kena faham konsep istiqamah ni bagaimana. Biar benda tu sikit tetapi berkekalan. Kita dah rasa okey, dah rasa solid, kita upgrade sikit. Ada pelan-pelan tuan-puan. Jangan sekali bam pom terus. Jadi agak sukarlah. Jadi tuan-tuan puan-puan, bila masuk dah 10 Ramadan terakhir ni, kita dapat banyak fadilat-fadilat yang ataupun amal-amal yang kita boleh tengok. Sekarang ni kan dunia viral. Bila masuk je grup WhatsApp mesti ada kan, apa panduan, apa yang perlu kita buat. Jadi kita boleh jadikan itu sebagai panduan kita. Yes, itu terbaik lah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi share, kan, nak ajak kawan-kawan lain untuk melakukan amal ibadah. Terbaik, itu dah terbaik.